Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini saya atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Subang mengucapkan wilujeng milangkala ke-57 Radio Benpas Kabupaten Subang. Tepuk tangan untuk Radio Benpas. Perjalanan panjang tentunya dari tahun 1966 hingga saat ini, Benpas selalu di hati menjadi stasiun radio kebanggaan masyarakat Kabupaten Subang. Oleh karena itu, peringatan milangkala ini harus menjadi wahana evaluasi untuk kita semua. Eksistensi Radio Benpas ini harus kita pertahankan. 3, 2, 1. Kelembagaan Radio Benpas saat ini adalah unit pelaksana teknis dinas atau UPTD di bawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang. Radio Benpas dibentuk menjadi UPTD Benpas pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang hingga saat ini. Terima kasih atas kegiatan ini. Sebagai informasi, ibu-ibu, bapak-bapak, hatur nuhun pisan kasumbangan anak di warga Benpas. Sebagai informasi ini untuk masyarakat semua, ini adalah sumbangan dari masyarakat Subang yang tidak akan lupa tentang Benpas, Benteng Pancasila. Tidak ada kata yang bisa saya sampaikan, itu hanya ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Hari ini, hari yang kau tunggu, bertambah satu tahun usiamu, bahagialah kamu yang ku beri. Bukan jam dan cincin, bukan seikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukannya pelit atau gak mau, ngemodal dikit yang ingin aku beri padamu. Semoga Tuhan melindungi kamu serta tercapai semua angan dan cita-citamu. Banyak kesulitan helmnya. Ya, betul. Sudah yang utama ini dipersembahkan oleh Rasel Sekreta. Siapa? Berapa Mi? Berapa nomornya? Kosong. Kosong. Ada 0-0.